Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini pemirsa? IAIN News kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Novia Sarip. Rangkaian informasi teraktual seputar Institut Agama Islam Negeri Samarinda telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, Dema IAIN Samarinda adakan konsultasi. Ikatan Alumni Fuad gelar penutupan open house. HMPS KPI gelar kajian dan buka puasa bersama. HMPS IAT adakan silaturahmi dan tadarus Nusantara. Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah gelar munakosa. Dan inilah pemirsa IAIN News selengkapnya. Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Samarinda mengadakan konsolidasi serta diskusi topik reformasi yang mengusung tema Menuju 21 Tahun Reformasi. Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Samarinda mengadakan konsolidasi serta diskusi dengan topik reformasi. Turun aksi pada 21 Mei, dengan mengusung tema Menuju 21 Tahun Reformasi, kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 18 Mei 2019 yang bertempat di Perpustakaan Kampus 2 IAIN Samarinda. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Zainal Mustafa selaku Ketua Dema Institut IAIN Samarinda, Siti Khalifah, TV IAIN Samarinda, melaporkan. Sukses menyelenggarakan Open House Fuad, Ikatan Alumni Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah menggelar penutupan. Sukses menyelenggarakan Open House Fuad, Ikatan Alumni Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah menggelar penutupan. Kegiatan yang diselenggarakan ini dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2019 bertempat di Auditorium Kampus 1 IAIN Samarinda. Kesan saya untuk selama acara ini berlangsung yang sudah dilaksanakan kurang lebih 4 hari, itu cukup mencapai target yang kita inginkan, walaupun memang belum maksimal karena barangkali terbatas informasi, kemudian juga terhalang dari beberapa peserta yang kita untuk targetkan level SMA sedang ujian sekolah, jadi memang belum terlalu maksimal. Pada kegiatan ini, ditutup dengan lomba mewarnai tingkat TK dan SD sekota Samarinda. Untuk ada acara berikutnya yang merupakan open house juga, saya berharap akan diadakan oleh mahasiswa sendiri, karena kami sebagai alumni hanya membuka pintu, karena open house ini sifatnya umum sekali, semua sekolah, semua instansi yang punya basic pendidikan bisa melaksanakannya dengan berbagai macam rangkaian acara. Siti Khalifah, TV IAIN Samarinda, melaporkan. Himpunan Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam gelar kajian dan buka puasa bersama pada Senin lalu. Himpunan Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Samarinda menggelar kajian dan buka bersama di Masjid QHL Dina Kampus 1 IAIN Samarinda pada Senin 20 Mei 2019. Kajian dimulai pada pukul 16.00 WITA dan diisi oleh penceramah Ustadz Fathur Rahman. Dalam ceramahnya, Ustadz Fathur Rahman mengangkat tema Hilangkan Iri Dengki untuk Ketenangan Hati dan Jiwa. Setelah memasuki azan maghrib, acara dimulai dengan buka bersama dan sholat maghrib berjamaah. Fitriah, TVIN Samarinda, melaporkan. Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir mengadakan silaturahmi Ramadan dan Tadarus Nusantara bersama Yayasan Sahabat Yatim di Kampus 1 IAIN Samarinda. Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Samarinda mengadakan silaturahmi Ramadan dan Tadarus Nusantara bersama Yayasan Sahabat Yatim di Masjid Kampus 1 IAIN Samarinda. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Selasa 21 Mei 2016 yang juga dihadiri oleh dosen Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Samarinda.
Acara diawali dengan tadarus Al-Quran bersama para anak yatim dan dilanjutkan dengan ceramah oleh Bapak Bunyamin LC MAG. Setelah itu, acara ditutup dengan buka puasa bersama Yayasan Sahabat Yatim. Fitriah, TVIN Samarinda, melaporkan. Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah gelar munakosah di ruang rapat Kampus 1 IAIN Samarinda. Salah satu tahapan yang harus dilalui oleh setiap mahasiswa strata 1 yang ingin mendapatkan gelar sarjana ialah harus melalui sidang munakosah penelitian skripsi. Kamis 23 Mei 2019, mahasiswa berhasil menempuh ujian munakosah skripsinya di Kampus 1 IAIN Samarinda, yakni Dimas Agung Saputro, mahasiswa dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dihadiri oleh Dr. Hajah Nur Thoyyibah MAG selaku ketua tim, Haji Bunyamin LC MAG sebagai penguji utama, Dr. Ida Suryani Wijaya MSI penguji 1, dan Andi Muhammad Abdi MSI sebagai penguji 2. Dikonfirmasi media ini, Dimas Agung Saputro mengatakan melakukan penelitian dengan judul Analysis Planning, Organizing, Actuating, Controlling, Program Coffee Morning di Tepian TV Samarinda. Menurutnya, alasan mengambil penelitian tersebut karena dalam program itu sedikit berbeda dengan program TV lain. Siti Khalifah, TVIN Samarinda, melaporkan. Baiklah pemirsa, berita tadi menjadi penutup kebersamaan kita pada program IAIN News hari ini. Saya Novia Sarip, beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.